Hi my friends, welcome back again with me and Near Protocol today in the Tuesday 2022 on July. Wow, today I want to discuss again and again about Near Protocol. Ini cukup lumayan membagongkan nih guys ya, kita sudah agak cukup lama nih guys gak membahas Near Protocol dan akhirnya dia potensinya di sini sepertinya mungkin saja ini adalah merupakan epic comeback daripada si Near ini sendiri guys ya. Kalau kita lihat di sini posisi daripada si Near ini sendiri confirm untuk uptrend, ini kita tinggal menunggu exploder daripada si Near Protocol ini sendiri guys ya. Dan area supportnya sendiri juga ini tertahan banget dia nih guys di area sekitaran $2. Dia mempunyai area strong support di sekitaran $0.5 dan lumayan ketahan di area support area di sekitaran $2 ya guys ya. Dan untuk target terdekat daripada si Near ini sendiri untuk recovery, kalau kita lihat di sini setelah dia mengalami bearish yang sangat membagongkan nih guys ya di bearish market crypto kali ini, kita lihat apakah potensial daripada si Near ini sendiri bisa kembali membagongkan seperti sedia kala. Kita hanya bisa wait and see terlebih dahulu karena di sini masih masuk jalur sideways daripada si Near Protocol kali ini guys ya. Dan untuk area target daripada si Near ini sendiri, kalau teman-teman mau menunggu, paling tidak si Near ini sendiri bisa paling tidak break saja di area sekitaran di $5 di sini, maka potensinya untuk to the moon daripada si Near Protocol ini sendiri bahkan bisa mencapai target di $7.3 di $7.3 sampai $7.6 untuk potensial short daripada target profit terbaru untuk senior di updatean kali ini dengan maksimum profit ya guys ya, paling tidak comeback ke area $10 is real ini sendiri benar-benar nyata. Segitu saja update terbaru tentang Near Protocol kali ini.